bisa di kolom komentar. Waduh, ada ular teman-teman, ada ular. Barusan saya pegang beringinnya, saya nggak lihat ular teman-teman, ular kecil kepalanya. Hey. Saya pegang. Nah oke teman-teman, selamat siang, kembali lagi di channel Library Farm ya. Nah rencananya hari ini saya tidak ada review atau membuat konten tentang bonsai, review bahan bonsai teman-teman. Hari ini saya sedang kerja di sawah cangkul. Dan juga saya mendapatkan apa namanya ini teman-teman, kalau di Bali lindung namanya teman-teman ya. Nah kalau bahasa Indonesia nya ini belut teman-teman ya, lumayan teman-teman, ini lumayan buat makan satu hari ya. Nah itu lindung tidak dilau lah ya, hitung-hitung pengiritan teman-teman. Saya juga dapat ember, pot, tanam. Nah, di belakang saya lahannya kebetulan juga saya menemukan bahan bonsai, jadi saya akan mereviewnya di sana. Nah, di pinggir-pinggir tembok itu, pinggir-pinggir tembok banyak bahan bonsai teman-teman. Bonsai apa jenisnya itu ya, Bu? Ini bukan laut. Izin nanti untuk mereview atau mungkin kalau ada waktu saya akan cengkel. Oke teman-teman, bahan bonsai apa yang ada, mari kita lihat yuk teman-teman. Yuk kita review sekarang ya, ke rumah aman itu, belakang rumahnya ada bunut. Ini teman-teman di belakang rumahnya ya, ini ada pohon bunut, bunut pucuk merah teman-teman ya. Nah, di belakang rumahnya pak yang tadi makanya bunut. Iya, sing bed nih gede juga Raden. Sudah di itu. Kita enggak perlu pindah. Bednya nah. Pat Abang Ari. Pat. Kayang man waktu mari ya. Ada war-war teman. Ada war-war nempel di tembok. Ada teman-teman ya, rawar-rawar juga. Nah, kita lanjut view yang lainnya. Juga ada waru teman-teman. Ada waru. Waru juga bisa di bonsai teman-teman ya. Waru. Sana ya.
lihat batangnya. Luanya banyak dimakan ular. Ini sangat mungkin pasti gatal teman-teman. Kita lihat dalam. Besok kalau punya usaha bagus teman-teman. Yuk kita lanjut cari yang lain. Oh itu loanya besar teman-teman, pasti sangat susah untuk melonggarnya. Besar sekali. Dibungkus dengan tanaman liar. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sebelahnya juga ada mulut itu. Oke, teman-teman, karena susah ke sana, karena di sini ada tanaman sayur. Saya tidak ke sana teman-teman. Mungkin besok saya lihat ke sana. Nah di sini ada waru teman-teman. Waru ini bagus. Waru bagus teman-teman. Bagus sekali. Boleh ini bengkel. Bisa bengkel ini warunya teman-teman. Mungkin besok ya. Kalau ada waktu teman-teman. Kita cari yang lain lagi. Ada pohon bonsai teman-teman. Ini seperti beringin ya. Beringin tapi dia tebal-tebal daunnya. Saya kurang tahu beringin apa ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau tahu bisa di kolom komentar. Waduh, ada ular teman-teman. Ada ular. Barusan saya pegang beringinnya, saya nggak lihat ular teman-teman. Ini ular kecil kepalanya. Hei, kepalanya teman-teman. Barusan saya pegang, nggak tahu ada ular. Komen di kolom komentar. Oke, kalau bisa ini bisa dongkel teman-teman ya, bagus. Oke teman-teman, nah cukup sekian review hari ini ya, karena sudah jam 12 lebih. Saya akan pulang istirahat ya. Mungkin lain kali saya akan dongkel ya. Rencananya hari ini tidak ada review bahan bonsai atau dongkel bahan bonsai teman-teman. Ya, oke teman-teman, dan cukup sekian. Dan terima kasih saya ucapkan untuk yang sudah subscribe dan yang masih dan yang belum subscribe, bisa mengunjungi subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dan lebih semangat lagi saya untuk membuat video-video yang lainnya teman-teman. Oke teman-teman, selamat siang.